Halo semuanya, balik lagi bersama gue Lenwa di video pertama Chess Rush kita. Jadi di video kali ini kita bakalan bermain klasik di Chess Rush ya, seperti biasanya. Gue memulai dengan ya bisa dibilang hoki sih gue sih, karena di awal-awal permainan itu gue udah bisa mendapatkan 3 hunters guys ya. Dan dari 3 hunters itu gua alokasikan menjadi rider, dan rider itu menjadi dapat lagi undead, dan kemudian combo-combo yang lain guys, seperti rider 4, rider 6, nanti ke terakhirnya itu bakalan jadi rider 6 dan hunter 3 itu sih yang pastinya, dan undead 2 pastinya, karena undead itu sangat berguna guys, karena itu mengurangi armor musuh. Jadi di gameplay ini gue bakalan fokus aja ke gamenya, gue nggak bakalan banyak berkomentar. Cuman gue mau kalian perhatiin di dalam game ini, kalau misalnya kalian itu nggak hoki atau nggak beruntung atau nggak mendapatkan hero yang memang kalian cari ya untuk combo-combo kalian atau untuk status kalian ya, gue harap sih kalian jangan terlalu sering ngeroll guys ya. Ngeroll itu maksudnya refresh guys ya, jangan refresh terus guys, kalau bisa jangan tekan refresh. Karena kenapa? Karena refresh itu sangat toxic menurut gue guys ya. Karena kalau misalnya kalian gak refresh, kalian bisa simpen uang kalian atau gem atau apalah yang mau kalian bilang ya, itu kalian bisa simpan dan kalian bisa dapet uang lebih untuk next round guys ya. Setiap 10 itu kita dapat interest 1 guys ya. Kalau uang kita 20, kita dapat interest 2 setiap permulaan dari stage-nya guys atau rundenya guys. Jadi di video kali ini gue jarang refresh karena kebanyakan hero yang gue dapet itu memang yang gue mau ya. Jadi kalian langsung aja nonton ya. Kalian bisa juga pelajari, karena memang di sini itu gua udah lama sih main seperti ini. Gua udah mulai dari Dota Chess ya, dari Dota Chess. Gua main juga yang Drodo. Drodo itu gua juga main. Kemarin udah Bishop, udah mau naik ke King ya kalau nggak salah. Gua juga udah lupa. Terus dari Drodo itu gua juga main yang itu Dota apa sih, Overlord ya? Underlord ya, Underlord guys. Gua main Underlord juga, itu susah banget ya. Itu rank gua juga udah tinggi tapi gua udah gak main lagi. Dan yang terakhir nih gua baru mulai-mulai main ya, gua udah nintah kenaik ya kalau nggak salah ya. Sekarang pas gua upload videonya udah hampir bishop guys ya. Jadi kalian bisa share di bawah juga combo-combo apa yang paling kalian suka. Tapi combo yang paling gua suka di game ini yaitu rider guys ya. Karena kenapa? Riders itu menurut gua susah banget guys ya. Setelah update terbaru ini susah banget kalian ngeroll untuk dapetinnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa dapat 6 rider, nah itu keren banget. Dan rider tuh bisa diakumulasikan ke combo-combo lain gitu loh. Bisa rider rider dragon ya, rider hunter ini yang bakalan kita mainin di video kali ini. Dan kalian bisa pakai rider itu gabung ke, kalau nggak salah, sorcerer juga bisa. Rider, sorcerer, dragon itu juga bisa, undead juga bisa, rider warrior juga bisa. Ya itulah kesukaan gue guys ya, itu rider guys. Jadi untuk video kali ini kalian ya enjoy ya gameplaynya. Gue mau tahu pendapat kalian ya mengenai combo-combo apa yang bagus. Kalian bisa komen di bawah, mana tahu gue bisa belajar dari kalian ya, mungkin yang lebih profesional atau gimana. Tapi ya ini game, ronde ini, match ini, gue rasa gue I did pretty good. So I hope you guys enjoy the match, and don't forget to like, subscribe, and I'll see you guys in the next video.
Thank you.